Dilansir dari Era Muslim, heboh running text Puskesmas Rondol Semarang ajak pilih Prabowo Sandi. Sebuah layar tulisan berjalan atau running text LED display yang terpasang di Puskesmas Rondol, Kota Semarang, Jawa Tengah mendadak viral lantaran berisi ajakan memilih paslon 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Diduga piranti elektronik itu diretas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Heboh, video dugaan peretasan itu banyak diunggah pemilik akun Instagram di Semarang. Isi tulisan running text berbunyi, "Hack by Sir KZUL, haha, in your system, pilih nomor 2, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno." Tak ayal, isi running text di pintu masuk puskesmas tersebut menghebohkan pengunjung dan pasien yang datang. Beragam komentar juga dicuitkan oleh pengguna medsos yang menonton video tersebut. Kepala Puskesmas Rondol Muhammad Hidayanto mengaku kaget dengan adanya dugaan peretasan running text yang dikelolanya itu. Ia mengaku baru mengetahui peristiwa itu sekitar pukul 8.30 WIB. "Saya sendiri tidak tahu, makanya usai mendapatkan laporan dari karyawan, langsung saya minta matikan," kata Hidayanto Senin 4 Maret. Usai dimatikan, ia mengaku langsung melaporkan peristiwa itu ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Ia menduga piranti di puskesmasnya sengaja diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab karena memang tersambung dengan WiFi. "Memang tersambung dengan WiFi, tapi sudah dipassword. Jadi kalau dibuat dari kita tidak mungkin. Di awal-awal kalimat ada tertulis hack," begitu ujarnya. Atas kejadian itu, perangkat yang diduga dihack itu kemudian dicopot oleh pengelola puskesmas. Hal itu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono, masih menyelidiki terkait dugaan peretasan running text di Puskesmas Rondol tersebut. Ia menyayangkan peristiwa peretasan layar yang seharusnya menyajikan informasi kesehatan bagi masyarakat. "Kita masih selidiki apakah ada orang-orang yang menyaru di pasien, kok ya yang dihack running text Puskesmas," ujarnya.